Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Talking 513. Oh ya bosku, hari ini kebetulan ada di Palu. Saya mau kasih lihat sama bosku binatang kesayangan saya, itu Baby JT, Roni sama Blacky. Ini binatang paling manja sekali ini. Jadi kalau saya ke Palu tuh, kalau datangnya subuh pasti mereka yang paling lancang. Jadi keseruan apa saja yang kami lakukan hari ini. Tapi sebelum nonton video selanjutnya, saya mohon subscribe dulu. Bagi bosku yang belum subscribe, like, komen, dan jika kalian suka dengan video ini, nanti kita lihat keseruannya dan bagaimana kepintaran mereka kalau kita panggil mereka atau ajak main bersama mereka. Jika bosku suka dengan video ini, jangan lupa share ke sosial media kalian. Selamat menonton. Sini. Ini namanya si Baby. Halo Baby. Kamu minta mau mandi? Jadi sini. Sini kamu coba. Jadi. Jadi botol. Ini namanya si Baby. Loh, si Jeti dipanggil masa kamu lagi? Iya, si Jeti. Baby sini. Baby, bentar kan. Ini namanya si Baby. Ini si Baby. Si Jadi lagi. Bentar, kamu udah di sana kamu. Jadi sini. Ini, aduh ini. Ini namanya si Jadi. Ini anjing saya. Ini anjing saya namanya Baby. Ini anjing saya namanya si Jadi. Oke. Si Baby, dia ini pintar sekali, dia ini pintar sekali, dia ini bosku pintar. Di sini mandi ya. Sama Om. Nih, kamu dari mana kamu ini? Apa ini? Sayur apa? Oh, sayur ini? Dia ini menjalan tapi sesar. Oh ya bosku, saya itu biasanya kalau ke Palu selain main sama anjing saya itu pasti bersihin taman. Ini taman saya dulu waktu saya masih di Palu, bunganya banyak sekali di sini. Sekarang kita lihat yang di belakang. Dan ini pintu ajaib bosku. Pintu ini biasa kalau pulang malam itu saya selalu lewatnya di sini. Karena biasa kalau lewat di bawah itu kan dikunci kayak gini. Tangga Doraemon.
ini pintu selamat satu-satunya kalau malam. Pintu ini kalau sudah malam ini sudah tidak bisa dibuka ini. Jadi kalau kita pulang tengah malam itu pas lewat pintu Doraemon tadi. Oh ya bosku, kita mau ke ruangan bawah tanah dulu. Di ruangan ini dulu tempat pernah saya mabuk sini, cuman saya yang gelap. Tempat persembunyian yang di dalam diri. Kalau dimarah sama bosnya pasti dia sembunyi di sini. Bentar cari saklarnya dulu. Oke, sekarang kita panas. Dan ini stoker andalan. Halo bos. Masak apa bos? Daging ayam. Si bos datang. Dari mana? Jadi. Dan ini kantornya bos besar. Herman Tony. Sini, Tony. Kamu dari mana? Asup pekok. Jadi. Ini si Roni namanya, si CP. Jadi dari mana CP? Nah, sekarang kita kesini. Di depan rumah ini ada masjid besar ini. Dulu di sini waktu saya masih di Palu, tempat nongkrong saya kalau malam itu di sini. Dan Timali tempat para layangnya Pak di sana. Ini si bos masih tidur. Dan ini kamarnya bos besar. Ini berantakan nih. Biar dia tahu rasa. Ini kamarnya bos besar. Ini mangkok bakso nih. Ini inilah kamarku. Nih, berantakan. Berantakan. Jadi di sini dulu kalau bapak atau mama marah itu pasti sembunyinya dalam sini. Ini Si baby. Oke bosku, demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan share ke sosial media kalian. Terima kasih.